Datang di channel MTL Manhua. Ini tidak usah didengarkan, ya kan? Ini lagi. Apa? Kaget ya, sebeleng. Karena ini hanyalah untuk monetisasi saja, teman-teman. Apa ini? Apa ini? Laker ya. Oke, okay, kemudian dia berada di atas kapal. Ada di atas kapal, semuanya sudah dihancurkan. Oke, okay, katanya ya. Kemudian, oke, okay, sangat bagus. Ayo kita berangkat di sini. Kemudian mereka berangkat. Kemudian di bawah ternyata ada seseorang yang sedang melihat hal terjadi ya. Ternyata itu sudah dihancurkan. Untungnya katanya ya, lihat dari jauh ya, dia semakin valuable ya, semakin berharga. Oke, kemudian di suatu tempat, nah ini yang selamat ini ya, pergi Holy Land of Chaos. Ternyata itu karena aku menyelamatkanku, katanya, sehingga tidak bisa selamat, katanya. Apakah memang benar itu adalah siapa namanya, family? Alah, apa, select dulu ya teman-teman. Color range kita pilih oke, select lagi, modify, expand, kita pilih oke. Kemudian kita akan klik fill aja. Dan kita akan dengarkan seperti apa pepatah yang akan dia sampaikan. Kita tunggu saja. Masih lama. Dan namanya, bagaimana dengan pendapatku? Kamu sepertinya ingin pergi secepat mungkin. Dia dapat menyala panjang. Jadi bukanlah lebih baik kamu pergi dan pulang lebih awal. Biar mendekat dari jauh, memasang wajah kosong, seolah jiwanya lepas dari tubuhnya. Sepertinya dia pergi kereta tanpa pilihan. Dan memang lebih mudah dari pikiranku. Oke, sudah selesai teman-teman. Lanjut kemudian ke nomor 11. Kita lanjutkan ke atas lagi ya. Kemudian kita akan tambahkan MTL nya ya, kita tambahkan, sangat bagus. Kemudian kita akan ke atas lagi. Itu memang benar katanya ya, itu adalah dia. Kemudian yes, Great Elder katanya ya, cepat, jangan sampai ada yang tahu katanya hal tersebut. Mengapa katanya ya, jadi dia keluar dari abis ya. Jadi karena keluar dari abis, pelajari dulu ini coy, pasti ada sesuatu ya. Dia punya rahasia bagaimana dia bisa keluar dari abis itu. Jadi pasti kalau tahu, semuanya pasti akan menginginkan itu ya. Jadi kita harus menangkapnya terlebih dahulu katanya ya. Oke, kemudian di situ apa terjadi, apa ini teman-teman? Aku serahkan kepadamu ya, tangkap hidup-hidup katanya. Baik, aku akan menangkapnya hidup-hidup. Masa bisa sekalah nangkap hidup-hidup? Ternyata tangannya sekarang MC sudah menjadi seperti ini. Ada apa sebenarnya? Tanganmu bagaimana itu? Tenang saja, select dulu.
Valorant kita pilih. Oke. Par. Ctrl Z. Kita tambahkan dulu. Select dulu color, kita pilih oke. Select lagi, modify, expand, kita pilih 5, kemudian kita klik fill aja untuk melihat hasilnya seperti apa. Deki kolom belas ya, kolema itu ya kolom belas. Kita tunggu hasilnya seperti apa teman-teman. Masih dalam tahap yang sangat dilihatkan, dirindukan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam. Oke, masih dalam proses ini, agak lama prosesnya. Aku tidak menyangka kalau itu sudah mulai berjalan ya. Sekarang mari kita bicara senior ya. Meskipun sebenarnya tidak ada orang, Kaisar Pedang sedang menunggunya di sana. Mengapa Tuhan meminta saya untuk melakukan hal seperti itu? Kemudian kita tambahkan di sini. Oke, kita tambahkan di sini. Kemudian kita lanjutkan ke atas. Tidak masalah, nanti juga sembuh katanya ya. Kemudian dia bertanya berapa lama itu akan sembuh. Ya, mengapa hal itu bisa terjadi? Itu karena kultivasi katanya yang tuan. Berhenti katanya ya, jangan bicara ya, maaf katanya. Aku akan pergi, tunggu, jangan pergi katanya ya. Mengapa bisa terjadi? Kemudian dia ragu-ragu untuk menjawabnya ya. Jadi dia itu kultivasi ya, untuk bisa berada di abis supaya bisa lebih kuat, maka apa, berkultivasi. Ternyata seperti itu, sebagai weapon ya. Ya, bisa dikatakan seperti itu ya. Jadi supaya bisa lebih kuat, apa harganya katanya ya. Untuk bisa kuat seperti itu, select dulu colorant, kita pilih oke. Select lagi, modify, expand. Oke, kemudian kita klik fill. Dan kita akan lihat hasilnya seperti apa teman-teman. Jalan tentu rekar sam erot darat tersebu juga lagi terlentere orang tersebut. Kemudian 31 teman-teman.
apa yang terjadi, kita akan tambahkan. Oke, kemudian dia memeluknya. Aku tidak ingin kehilangan kamu lagi. Tidak usah ya. Aku tidak akan mati. Aku akan menjadi tak terkalahkan di dunia ini. Kemudian ada yang terbang. Nah, ini kenapa terbang sendiri katanya? Kemudian itu terbang, ada apa sebenarnya? Kemudian di situ ada yang pertama sudah selesai ya, karena kemudian ada yang ketiga. Ini katanya apa ini? Apa yang Mizi suruh katanya? Kemudian disuruh untuk mencari Medicine Emperor ya. Jadi Medicine Emperor itu adalah seseorang yang sudah hidup bertahun-tahun tapi kemudian